Sobat Survivor, kali ini kita kembali bersama Minang Monca sama Ica mancing ikan. Hai Pak, ini. Berapa nanti pinjam pancingnya satu? Berapa semua pancingnya? Dua aja? Tiga. Oh tiga. Oh ya nanti pinjam sama Mas Manto aja kalau gitu. Malah. Hah? Malah. Malah. Malah itu artinya apa? Malahu. Malahu alu. Artinya apa? Malahu alu. Matinya panas. Hah? Panas mataharinya. Ah, panas mataharinya. Kaman kaman sabayoka. Tapi kita makan kaman basung. Kalian mau makan kue kah? Mau ambil kue apa? Pilih salah satu di sana tuh yang dibungkus sana. Ya, enggak, Monca lah yang pilih. Kalau Monca suka, pasti dua ini suka. Coba kamu pergi cek. Yang mana? Itu kah? Yang itu kah? Yang itu. Oke. Okay. Bawa sudah ke sana, ke kasir. Sip. Berapa semuanya? Nanti sama nasi ya. Berapa? Ya. Sip. Jadi cerita dulu Pak Monca. Monca kan Monca sama Minang kan di truk di apa? Dinaksir sama seseorang gitu. Jawabannya apa kemarin? Jawabannya gimana Minang? Kalau Minang jawabannya gimana? Aku ini mau kamu menjadi pacarku? Aku nggak mau, kan? Gitu. Oh gitu. Kalau jawabannya anu gimana? Kalau jawabannya Monca gimana? Mau kamu jadi pacar? Aku nggak mau. Belum saatnya gitu ya, masih muda gitu ya. Ya. Fokus bahagiain. Fokus. Pancing pinjam ya? Iya. Ya. Dibawa sini aja kan? Dibawa sini aja kan? Apa? Oh iya, aman. Gimana gimana jawabannya tadi? Aku enggak suka. Aku enggak mau. Minum dulu, Pak. Oh gitu. Ini keras kan? Kita cari cacingnya di mana nanti Monca? Di sana lah, di hutan. Mana ladingnya? Ada cacingnya. Jadi cari cacing di mana? Oh, pakai udang aja. Cari udang nanti ya. Cari cacing atau apa nanti? Udang kan? Ijam menan sehari kan, biar ini menan makutu kan ya. Udang aja. Pakai udang aja, dicari nanti ya. Nah, itu datang sudah makanannya tuh. Sudah datang itu, dia punya makanan. Eh, satu lagi? Makanannya mau dua aja. Oh, kira 10. Nah, makan basung. Basungnya besar kan? Sudah panas.
Pengen lihat Isa mancing nanti, kira-kira dapat ikan apa Isa ya? Di situ cuma mujair aja ya, Monca ya? Oh, dulu waktu masih kecil sempat sekolah. Jadi diajarin bahasa Indonesia sama ibu guru. Nah, jadi pertanyaan saya tadi adalah kenapa mereka bisa bahasa Indonesia? Karena dulu pernah TK. TK-nya di mana dulu? Di SD 3. Di mana itu? Mana, di Sajau. Oh, di Sajau dulu ya. Pernah tinggal di Sajau dulu ya. Ada juga enggak sih yang keluarga kamu yang tinggal itu enggak bisa bahasa Indonesia? Bisa semua ya? Iya. Gak apa-apa, biarin aja deh. Gue cuma lewat. Oh, kamu mau ngusir ayam. Ayamnya lapar tuh. Banyak yang pikir kalian tuh kembar. Mirip soalnya. Tahu kan kembar? Lahir bersamaan kan? Ada juga keluargamu yang kembar kah? Iya. Di mana? Ibu kok di nete? Ibu ngasigun ya? Ibu ngasigun? Iya. Oh, ada anaknya kembar. Oh iya ya, anu apa namanya? Adiknya Igun ya? Adiknya Gun bukan? Bukan. Paman bapakku. Kembar mereka. Dia kasih tahu Pak Ipan lah ya, kalau apa memori kartu tuh banyak di rumahnya Om Repal gitu. Kalau mau butuh, buat apa sih dia? Buat dengar lagu kah atau apa? Bukan nama sih. Tempatnya. Iyalah, yang mirip tapi besar kan segini kan? Iyalah. Tambah kah? Kenyang sudah. Ternyata kalian lebih suka makan yang ini ya, kue yang ini. Oh, bakpia. Jadi dari tadi pagi belum makan. Waduh. Kirain ikannya tadi sudah dimasak. Sudah. Oh. Ngopi dulu. Siapa yang mau tambah? Nginang? Tambah. Mau kayak apa? Oke, jadi Sobat Survivor, kita hari ini mereka akan mancing hari ini. Jadi kita liput bagaimana kegiatan mancing mereka bersama Mas Manto dan juga Kak Sari. Dan kebetulan mereka belum makan, jadi kita ajak makan dulu karena mereka memang gak puasa, Sobat Survivor. Mereka Kristen. Baik Sobat Survivor, itu cerita kita dari Kilo 50, melihat kegiatan mereka makan, dan selanjutnya nanti kita mau mancing ikan bersama Minang. Ini namanya Minang, ini namanya Monca. Say hi Monca. Say hi Minang. Dan juga ini ada Bocil.
namanya Ica. Baik, terima kasih sudah menyimak konten kami. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor. Selesai? Oke.